Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Oke, kita lanjutkan dan saya memberikan di sini seperti ini dan saya memberikan variabel baru dan mungkin TK tabel komentar sama dengan my SQL query dan ditanda semacam ini titik koma lalu tanda kutip dan select dan saya memberikan tanda bintang lalu from dan saya memberikan tanda kutip. Oke, tanda ini di atasnya tab komentar dan di komentar saya memberikan where karena kita mau menampilkan komentar yang ada di produk ini dan saya memberikan where. Lalu saya memberikan nomor produk seperti di tabel komentar dan di nomor produk saya memberikan sama dengan dan saya memberikan tanda kutip lalu tanda kutip 2 dan titik 2 lalu saya memberikan get nomor. Saya mengambil data dari sini get nomor. Oke. Selanjutnya saya enter di bawahnya dan dolar DK mungkin data sama dengan MySQL fetch assoc dan saya memberikan dolar TK di sini dan sekarang jika saya tes dolar DK tanda semacam ini tanda kutip tanda semacam ini titik koma dan di sini komentar lalu saya memberikan echo di sini dan saya simpan saat saya reload. Oke, saya cancel dan saya klik di sini. Jika tidak mendapatkan beri komentar, maka di sini ada jumlah komentar dan testing 5. Oke, seperti ini. Dan di sini saya mau memberikan semacam ini. Di beri komentar saya memberikan P. Dan jika saya simpan, reload, maka testing komentarnya berada di sini, di bawahnya. Dan jika beri komentar, maka tadi hilang. Dan mungkin saya butuh kembali di sini. Di formnya saya memberikan kembali tutup form saya copy paste dan light center cool span dan di sini tutup form komentar dan saya memberikan I have di depan juga. Dan di sini saya memberikan AK ini. Saya memberikan di sini paste. Saya simpan, reload dan di sini ada tutup form komentar. Kita kembali ke sini dan di sini saya mau mengambil semua data. Saya memberikan while tanda buka kurung dan di belakang tanda tutup kurung buka function dan di sini enter penutup function dan di sini saya memberikan titik tanda kutip br mungkin atau p. Oke, br saja. Saya simpan dan jika saya reload saya punya satu komentar dan jika saya beri komentar testing 6 masukkan komentar dan saya tutup komentar maka saya sudah punya 2 komentar. Dan di sini saya memberikan redirect. Oke, saya berikan redirect saja. Saya pergi ke komentar dan di sini saya menambahkan satu input lagi. Input type hidden dan name sama dengan RDL
lalu value sama dengan saya memberikan ini, aka get nomor. Saya paste, value-nya adalah aka get nomor, semacam itu. Dan oke, mungkin seperti itu. Dan di sini saya memberikan include, include once sama dengan redirect.php. Oke, semacam itu. Dan jika saya reload, saya sudah mempunyai ini. Dan jika saya memberikan komentar lagi, testing tadi berapa itu? 7. Saya langsung pergi ke sini dan saya melihat testing komentar sudah ditambahkan. Dan saya mau mengatur di sini, saya tidak akan memberi ini saja, tapi saya memberikan nama yang berkomentar. Mungkin saya copy, saya paste, dan di sini saya memberikan tanda semacam ini, lalu spasi titik, dan di sini nama semacam itu. Dan di sini adalah ini, kita di sini butuh koneksi dengan database lagi. Mungkin saya memberikan titik koma dulu, saya closing echo, dan di sini echo, lalu br, dan di sini saya memberikan ini, saya copy paste, dan di sini while-nya saya hapus, lalu di sini juga saya hapus dan memberi titik 2, dan di tk saya memberikan tk2, dkdk2. Lalu di sini saya memberikan pengguna produk, sebentar, barang. Saya memberikan barang. Lalu di where-nya saya memberikan nomor. Nomornya adalah di get nomor. Oke, semacam itu. Dan selanjutnya di sini saya memberikan git produk. Tidak apa-apa, udah produk. Nanti Anda bisa menggunakan teknik ini untuk kepentingan yang lain. Dan di sini saya memberikan dolar. Oke, di depannya dolar DK2, tanda semacam ini, tanda semacam ini, satu saja, titik. Dan di sini adalah, jika saya masuk ke barang, nama barang. Di sini saya memberikan nama barang dan saya simpan. Dan sekarang jika saya reload, maka saya sudah mempunyai produk dan nama barang belum keluar. Di sini saya kurang memberikan 2 juga. Saya simpan lagi, reload. Sekarang saya sudah mempunyai produk, after effect dasar, dan testing komentar. Dan sekarang saya memberikan satu lagi, saya copy paste, dan di sini tanda kutip semacam ini, titik. Dan oke, nggak perlu di sini, yang sini nggak perlu, yang sini yang perlu. Dan di sini saya memberikan nama, dan di sini nama, nomor pengguna, pengguna. Lalu di sini komentar. Titik 2 spasi. Jika saya simpan, reload, maka saya sudah mempunyai produk ini, nama album. Atau mungkin produk tidak usah dikasihkan karena di sini sudah ada tampilan produk dan nama di sini sudah ada. Oke, nanti nama produk kita tampilkan di admin, di pengecekan komentar di admin. Oke, saya hapus untuk produknya. Dan saya butuh informasi ini, mungkin satu lagi saya butuh.
Saya copy, paste, dan di sini mungkin tanggal, dan di sini saya memberikan TGL kalau tidak salah. Di komentar tadi TGL, oke, saya memberikan TGL, dan di sini baru P. Saya simpan, klik kanan reload, dan saya sudah mempunyai susunan semacam ini. Sekarang nama yang komentar siapa, komentarnya apa, tanggal memberikan komentar. Oke, secara dasar seperti ini, dan Anda bisa mengatur ini dengan CSS, dan kita lakukan nanti di finishing produk ini.